Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk bisik part 2, bijak sikat bersama kawan kera. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi dan siar. Dan bersama Bang Agra bisa diperkenalkan diri dulu Bang. Oke, Zikri Cik. Zik. Dan kita kedatangan tamu spesial. Ya. Yeah. Dari Universitas Riau juga kita sambut Zikri Mahendra. Nabi Zikri sisir rambut, silakan perkenalkan dulu dirinya Bang. Perkenalkan. Agra. Berarti udah lulus kan Bang? Sudah alumni, sudah menjadi alumni Universitas Riau. Dan mahasiswa sebelah saya silakan kenalkan dirinya dulu. Baik, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Zikri Mahendra. Saya mahasiswa Fakultas Teknik dari program studi Teknik Mesin. Maba satu tahun yang lalu. Jadi angkatan 2018. Kali ini kita akan temanya berbicara tentang organisasi. Mungkin abang dari abang dulu bisa sebutkan riwayat organisasinya dari waktu ke waktu. Kalau dari abang sendiri selama menjadi mahasiswa, alhamdulillah telah mengikuti beberapa organisasi, diantaranya itu Himpunan Mahasiswa SIB, kemudian UKM Islam UMI, lalu juga Fakultas Teknik, dan yang terakhir Universitas. Nah, jadi ada yang belum ngerti sih apa panjang dari UMI itu sendiri. Mungkin ada yang belum ngerti itu. Sebelum disampaikan kepanjangannya itu lagi tinggal ada UMI Fakultas. Fakultas Teknik. Nah, kalau UMI itu unit kegiatan mahasiswa Islam. Nah, sebenarnya UKM cuma karena rohisnya kampus biasanya orang membuatnya namanya UMI, unit kegiatan mahasiswa Islam seperti itu. Jadi itu tingkatnya fakultas dan juga di tingkat universitas. Universitas itu yang Aroyan. Aroyan. Jadi induk dari UMI itu dan fakultas itu Aroyan. Sedangkan di sebelah saya ini bisa disebutkan juga organisasinya dari satu tahun yang lalu. Saya kan maba nih. Oh iya. Satu tahun yang lalu. Bruh. Jadi riwayat organisasi saya sampai saat ini yang pertama itu saya tergabung dalam staf kominfo Himpunan Mahasiswa Mesir. Lalu yang kedua saya tergabung dalam staf Hamas UMI Darul Hijrah Fakultas Teknik. Jadi bergabung di Universitas staf Hamas. Ya. Panjang dari Hamas Fakultas ini tadi apa ya? Hamas itu nggak ada kepanjangan sih. Nggak ada kepanjangan. Tapi sejarahnya katanya mungkin katanya. Oh bisa menjawab. Mungkin bisa jelaskan antara. Biasanya humas ya kalau di balai kan kenapa di media itu Hamas. Nah, jadi namanya itu dipresetkan agar kita merespek ataupun sebagai bentuk dari Palestina pasukan Hamas di Palestina seperti itu. Sip. Jadi gitulah kira-kira dari asal muasalnya Hamas ya. Nah, organisasi nih Bang, menurut Abang atau Zikri penting nggak organisasi itu? Dari mana dulu? Ah, Zikri. Dari saya. Ya, karena saya baru maba satu tahun yang lalu. Oh, siap. Dari tadi aku maba terus. Bisa apa sih? Nah, ya, lanjut. Pengalaman saya selama SD, SMP, SMA saya nggak pernah gabung organisasi. Jadi makanya saya bulatkan tekad waktu masuk kuliah ini saya ingin bergabung organisasi agar dapat pengalaman itu. Dan ternyata benar. Dengan masuk organisasi pengalaman kita bertambah gitu, dan juga ilmu pengetahuan kita juga bertambah gitu. Memperluas ilmu dan wawasan juga gitu. Mungkin itu intinya gitu. Jadi itu menurut Zikri. Kalau menurut Abang Agra sendiri gimana? Berarti enggak organisasi? Kalau dari menurut Abang sama kayak Zikri ya. Dari SD, SMA memang tidak ada organisasi. Memang tidak suka sekali gitu ya. Nah, tapi ketika masuk kuliah kemarin memang yang berkat-kat juga ingin masuk organisasi, ingin mengembangkan diri. Jadi menjadikan diri kita lebih produktif lagi. Karena di masa muda ini adalah masa-masa kita untuk mengembangkan diri kita.
sekali apa yang dikatakan oleh beliau-beliau ini gitu kan. Nah, mungkin dari organisasi yang pernah apa ikuti dan sering ikuti itu kan ada yang bergerak di bidang siar gitu kan Bang. Ya. Ya, mungkin bisa Abang jelaskan apa sih siar itu? Kalau sepengetahuan Abang, siar itu adalah bentuk dari wajah ataupun pengenalan kita khususnya kepada khalayak ramai tentang atau dari agama Islam sendiri, agama Islam sendiri ya. Dan mungkin menurut Zikri gitu kan, contoh-contoh dari siar itu sendiri apa yang Zikri kita? Nah, siar itu kan apalagi kita sekarang ini membahasnya hukumi ya. Siar itu nanti kita lebih menyebarluaskan apa yang kita dapatkan di UMI, kita sebarluaskan ke khalayak ramai gitu, agar khalayak ramai pun tahu gitu apa saja tentang dunia Islam seperti itu. Betul sekali. Dan siar ini kan ada yang berbentuk di dunia maya dan di dunia nyata, mungkin bisa dijelaskan gitu. Sebenarnya siar ini adalah bentuk-bentuknya banyak seperti perilaku itu adalah siar dan kita melihat umat Islam yang akidah baik gitu kan, perilaku yang baik itu adalah sikap dari umat Islam gitu kan. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem media, media tadi ya. Nah, kita siar lapangan dan siar dunia maya. Nah, kalau di lapangan itu kita bisa seperti begitu siar. Dan kita ketika kita bertemu dengan kawan kita yang lain, kita salam dan kita cipika-cipiki. Wow, sangat mantap. Ya, itu umat Islam penuh dengan kita kan. Terus sekali terus. Kemudian di dunia maya ya tentunya kita berbagi, saling mengingatkan lewat postingan-postingan kita, lewat status-status kita seperti itu. Dan di post-post dakwah dari ustaz-ustaz nah, juga. Nah, itu bisa juga kan. Jadi gimana sih? Ya sama ya. Sama kita konteks itu jawaban dari alumni kita. Ya. Mungkin sekian dulu dari kami, dan sebelum menutupnya kami ada pesan-pesan untuk mahasiswa baru nih, mungkin ada pesan-pesan Bang. Nah, dari Abang dulu tadi ya Bang. Nah, karena Abang udah selesai nih masa kuliahnya. Selamatkan mahasiswa ya. Udah melewati masa-masa produktif juga sebetulnya. Tapi memang hari ini kurang puas juga gitu. Mesti kita harus memuaskan diri kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Makanya pada adik-adik semua, ikutlah organisasi, kembangkan diri adik-adik semua di sana. Jangan lupa baca buku juga, pertanya literasi kita, pengetahuan kita juga di sana, kita bisa mencari relasi yang lebih banyak juga di sana. Karena buku itu jembatan ilmu ya. Nah itu jendela dunia. Jendela dunia. Kata Bung Hatta, aku rela di penjara asal bersama buku, karena bersama buku bebas. Wis, mantap sekali. Kalau menurut Kakanda Zikri, mungkin kata-kata saya tidak sebagus kata Anda. Nah, tapi berkaca dari pengalaman yang saya bilangkan tadi, bahwa dari SD, SMP, dan SMA saya tidak pernah mengikuti organisasi dan saya merasa diri saya hampa gitu kan. Pulang-pulang aja ya. Kalau sekolah pulang nongkrong sih. Nah, nongkrong dulu di kedai kan. Itulah anak SMK. Semenjak masuk kuliah berorganisasi seperti itu kan, banyak pengalaman yang dapat kita raih di organisasi tersebut dan juga banyak ilmu gitu. Mungkin sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini dapat kita amalkan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mungkin sekian dari Bising 42 kali ini, bincang singkat mengenai siar dan organisasi. Saya Abdul Aris dan beliau izin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.